Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita. Kali ini berita terbaru dari Merin Elhimer, seorang selebriti bintang reality show Perancis. Setelah memutuskan bersyahadat dan mengumumkan secara resmi bahwa dirinya telah memeluk agama Islam beberapa waktu yang lalu, akhirnya Merin Elhimer memutuskan untuk langsung pergi ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Masya Allah, luar biasa. Postingan terbaru yang diunggah satu hari yang lalu di akun pribadinya Instagram, Merin Elhimer menulis, "Saat-saat ini menandai hari paling bahagia dalam hidupku. Tidak ada kata-kata yang cukup kuat untuk mengungkapkan intensitas kebahagiaan dan emosi yang dialami saat ini. Sebuah perjalanan spiritual yang saya harap akan terus mengangkat saya dan membimbing saya, insya Allah. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas dukungan dan kebaikan Anda yang berharga. Terima kasih banyak untuk kalian semua." Masya Allah. Dan sampai berita ini dipublish, beliau masih berada di Tanah Suci, sahabat sekalian, di Mekah Al-Mukarramah. Ini dia foto-fotonya, Masya Allah. Beliau membaca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa, begitu bahagianya beliau bisa menjalankan ibadah umroh langsung ya, dan tidak malu-malu langsung mempublish di akun Instagramnya. Masya Allah. Postingan di akun Instagramnya tersebut tidak luput dari perhatian netizen ya, tidak kurang dari 300.000 like, 353.000 like, dan ada yang berkomentar dari salah satu komentar, yaitu dari artis hijrah India, Sana Khan. "Assalamualaikum my sister, so happy for you. May Allah keep you steadfast and give you istiqamah. May Allah guide us all and please keep the entire ummah in your special duas." Masya Allah. Dan yang berkomentar rata-rata banyak juga yang dari selebriti ya, bercentang biru. Ya, Merin Elhimer telah mempublikasikan, telah mengumumkan secara resmi dirinya telah bersyahadat memeluk agama Islam beberapa bulan yang lalu, dan dipublish sekitar 2-3 hari yang lalu ya, sahabat sekalian. Setelah banyak rumor yang menyatakan dirinya bersyahadat, dan akhirnya beliau benar-benar mempublikasikan bahwa dirinya telah memeluk agama Islam. 3 hari yang lalu beliau mempublish prosesi, video prosesi pensyahadatannya di sebuah masjid di Perancis, dan menulis caption dengan menggunakan bahasa Perancis. "Ada jalan yang harus kamu lewati sendiri, tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada pasangan, hanya kamu dan Allah. Beberapa dari Anda mengetahuinya, tetapi banyak yang masih bertanya, dan meskipun saya cukup tertutup tentang hal ini, bahwa saya tidak pernah secara resmi menyatakannya. Saya masuk Islam beberapa bulan yang lalu. Mereka yang mengikuti kehidupan sehari-hari saya mengetahuinya. Saya mungkin tidak mengajari Anda apapun. Tetapi yang pasti adalah pentingnya berbagi bagian dari diri saya ini, sedekat dan sepribadi dengan mereka yang saya anggap hari ini seperti keluarga kedua Anda. Itu adalah pilihan jiwa, hati, dan akal. Pilihan yang datang kepada saya sebagai pilihan yang jelas, dan saya berlatih dengan bebas dan bangga. Ketahuilah ini, dan ini adalah inti dari pesan saya. Tidak ada rasa malu untuk pindah ke agama lain apapun itu. Ini adalah hak mendasar bahwa setiap orang harus dapat berolahraga dengan bebas. Seperti yang diketahui banyak orang, tahun terakhir ini ditandai dengan perubahan. Memang saya telah berkembang pesat.
meninjau kembali rasa prioritas saya dan memikirkan kembali pilihan hidup tertentu, apakah profesional atau pribadi. Terima kasih kepada semua orang yang menghargainya atau setidaknya menghormatinya. Ya, itu pernyataannya ditulis secara jelas di caption video prosesi syahadat yang beliau publish 3 hari yang lalu. Satu quote adalah, itu adalah pilihan jiwa, hati, dan akal. Ya, jiwa berarti soul, ya, hati, perasaan, dan akal berarti pikiran. Artinya beliau sudah mempertimbangkan luar biasa secara jiwa, secara perasaan, dan secara akal, berpikir, dan lain sebagainya. Keputusan yang tidak main-main bagi Merin L. Himer untuk memeluk agama Islam. Kita doakan semoga beliau istiqomah di dalam iman Islam, menjadi muslimah yang kafah, dan bisa menginspirasi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Islam. Semoga menjadi asbab hidayah bagi wanita-wanita non-muslim di barat, khususnya di Perancis, ya sahabat sekalian. Dan kita doakan semoga ibadah umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Felicitations.